Kardakwa mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Abbas dengan ini menyampaikan dan mengucapkan selamat bermuktamar yang keempat pimpinan pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia yang akan berlangsung dari tanggal 26 sampai 28 Februari 2022 dengan tema mewujudkan pemuda rebani menuju Indonesia beradab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan muktamar ini, sehingga muktamar ini kita harapkan akan bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta akan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa menciptakan sebesar-besar kemaslahatan untuk umat dan untuk bangsa serta negara yang sama-sama kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkar dakwah mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa.